Aldo, aduh, pasti nih orang belum bangun. Kenapa? Pasti lu ngira gue telat bangun kan? Jangan ngarep. Udahlah, ayo berangkat. Ya udah, ayo. Tapi sekarang pakai motor lu ya. Kemarin kan udah pakai motor gue. Motor gue nggak isi bensin. Pakai motor lu dulu ya. Ih, ini orang kebiasaannya. Makanya kalau misalnya mandi jangan pakai Pertamax biar nggak habis mulu bensin lo. Sesampainya di sekolah, kan gue telat gara-gara lu sih. Telat gigi lo. Ini kan masih jam 7, masuk kelas kan jam 7.15. Lo lupa sekarang hari apa, ha? Hari Selasa, sekarang lo piket ya? Ya udah, mohon maaf, gue duluan dulu ya. Tetet. Ya udah bel lagi, aduh, gue sapuin sampai sini aja deh. Si Aldo mana ya, kok gak masuk kelas sih dari tadi? Bodoh deh. Sepulang sekolah, aduh tuh orang lama banget sih ngambil motor doang. Ayo buruan naik. Duh, lama banget lo. BTW tadi ngapain lo gak masuk kelas, ha? Biasalah, urusan cowok lo gak perlu tahu. Duh, gue jadi kepo deh, emang dia ngapain ya? Thank you, udah ya, gue mau masuk dulu, ntar motornya taruh di sana aja ya. Iya, tapi Syah, kenapa? Gue boleh minjem motor lu gak? Aduh, udah deh, lu jangan kayak orang baru kenal sama gue, aduh. Sosokan izin lagi, biasanya juga main dicolong aja motor gue. Jadi boleh nih, buat apa dulu? Adalah, lu gak perlu tahu. Dih, gimana sih katanya mau minjem barang orang tapi kagak jelas gimana gue mau ngijinin. Aduh, biasalah, gue mau ke rumahnya Doni main PS. Oh ya udah, tapi ingat balikin sebelum jam 10 ya, bye. Kok gue gak percaya ya kalau Aldo main ke rumahnya Doni? Leneng. Aduh, ini grup tiap hari ngajain teleponan mulu. Kenapa lagi? Hai Twins, apa kabar? Pakai tipes gue, ada pakai nanya lagi. Sehat nih gue, emang ada apa? Ada hot news seperti biasa. Ya bener banget, tentang Doni. Hah? Doni? Kenapa sih Doni? Katanya si Doni sekarang jadi pengedar. Pengedar apa? Pengedar majalah Bobo, aduh. Pura-pura bego lu, pengedar narkoboy lah. Hah? Kalau gitu berarti Aldo... apa? Kenapa? Lu ngapain bengong? Santai aja kali, Doni kan anaknya emang begitu. Tahu nih Tasya, soal peduli lo. Emaknya Doni aja gak peduli sama si Doni. Gak boleh ngomong kayak begitu. Betul, kalian tahu gak sih si Doni biasanya jam segini di rumahnya lagi ngapain? Setahu gue sih biasanya dia jam segini jalan-jalan ke tempat dugem gitu. Ngapain? Latihan berenang, aduh. Namanya juga tempat dugem, ya dugem lah. Masa lu bakti sosial di tempat dugem? Gue tutup dulu ya, bye. Pukul 1 dini hari. Si Aldi baru pulang jam segini. Aduh, jangan-jangan Aldo, aduh, udah bangun belum ya? Natasha, kok belum berangkat? Ya kan aku berangkat sama Aldo, tante. Loh, Aldo udah berangkat dari tadi pagi. Hah? Aduh, kayaknya si Aldo kesambet mau diundan. Ya udah, tante, aku berangkat dulu ya, bye. Iya, hati-hati ya, bye. Aldo, udah tuh, cepet keluar. Nah, makasih, Ma. Lagian kamu ngapain sih ngehindarin Tasya? Adalah, Mama gak perlu tahu. Udah ya, aku berangkat dulu. Ih, gara-gara si Dajjal itu gue jadi naik angkot deh. Dajjal. Di siapa lu bilang Dajjal? Siapa lagi kalau bukan si Aldo? Mana tuh orang? Mana gue tahu, biasanya juga berangkat sama lu kok. Hah? Dia belum datang. Ya lu lihat aja sendiri, buta mata lu. Udah deh, awas-awas, gue mau ke meja gue. Twins, ke kantin yuk. Enggak, kalau enggak berarti artinya ayo. Dih, kenapa bisa begitu? Sekarang kan hari kebalikan. Yeay. Aduh, stres deh gue punya teman kayak begini nih. Ya udah kalau itu ayo. Nah, kalau ayo artinya tetap ayo. Ya udah yuk. Ayo, gas, ngeng. Lu mau beli jajan apa mau beli baju? Lama banget milihnya. Gue gak lagi milihin jajan, bloon. Tapi gue lagi ngeliatin itu. Oh my God, Tasya, lu harus lihat ini sih. Buruan. Aduh, apalagi sih? Sumpah, gue tumben liat Aldo seromantis itu. Lu aja yang sahabat masa kecilnya gak pernah dibegituin. Ih, ngapain juga gue digituin? Gak minat gue. Yaudah, ayo balik. Lu tahu kan apa artinya? Apalagi kalau bukan cemburu. Gue bingung deh, sebenarnya ada apa sih? Manteng. Astaga, kenapa lagi Twins? Mumpung malam minggu kita jalan-jalan yuk, kemana kayak gitu? Yuk, ke bioskop yuk, nonton film Ikatan Dajjal The Movie. Aduh, sorry banget, tapi kayaknya gue gak bisa deh, gue mau belajar dulu ya, bye. Manteng. Aduh, apalagi sih Twins? Dih, sejak kapan nama gue Twins? Sorry dong, gue kira tadi Twins. Lagian lu ngapain sih nelpon gue kayak rumah kita jaraknya 1 kilo aja? Enggak, gue cuma mau ngajakin lu malam mingguan. Tumben-tumbenan, kesambet siapa lo? Ya udah, intinya lu mau apa enggak nih? Kita nonton bioskop aja. Gue rasa ini waktu yang pas buat nanyain semuanya. Woi, jawab, kalau gitu gue jemput aja nih ya. Singkat cerita, saat di bioskop, Tasya, gue ke kamar mandi dulu ya, kebelet. Iya, tapi jangan lama-lama. Ngongeng. Tak disangka-sangka, film pun akan berakhir. Aduh, kok gak dateng-dateng sih? Tuh orang di kamar mandi kencing apa kondangan tuh. Dar! Anjing, setan, kok kalian bisa ada di sini? Loh, kok kalian bisa ada di sini? Ya iyalah, kita dari awal kan emang mau ke bioskop, lu lupa. Udah jangan banyak bacor, mending nonton aja tuh, bentar lagi pelakornya ditemuin tuh. Sementara itu yang terjadi tadi. Aduh, akhirnya selesai juga. Itu kok kayak, aduh, gue samperin aja deh. Hai. Iya. Hai Aldo, kamu sama siapa? Aku sendiri, ya. Sama dong, aku juga sendiri. Baguslah. Gimana kalau kita jalan-jalan keluar yuk? Boleh, tapi aku cebok. Maksudnya ke kamar mandi dulu ya.
Mana sih kok gak ada, katanya tadi ke WC. Lu ngapain? Harusnya gue yang nanya, lu ngapain di WC Putri? Bukan urusan lo, tapi ada satu urusan gue. Apa? Gue cuma mau lu jawab jujur, selama ini Aldo main ke rumah lu, sebenarnya lu ngapain sama Aldo? Hah? Aldo main ke rumah gue? Udah lama tuh orang gak main ke rumah gue lagi. Hah? Bahkan selama seminggu belakangan ini dia gak pernah main ke rumah lu? Enggak, lagian lu ngapain sih nanya begituan? Tasnya jadi ke WC cowok gak? Hai Doni. Mau ngapain lu ke WC cowok? Mau ngapain lu ke WC cowok? Intinya bukan urusan lu. Ayo guys, kita balik. Tasya and the twins pun balik. Tasya, belakangan ini lu kelihatannya mikir mulu kayak lagi olimpiade, emang kenapa sih? Bukan urusan lu lah intinya. Tiap kita nanya jawaban lu begitu-begitu mulu, gak asik ah. Udah deh, gue lagi males. Nih, kan kebiasaan banget habis mikir pasti langsung kaget, emang kenapa lagi sih nih? Priska, sekarang juga lu tampar pipi gue. Hah? Kenapa kok tiba-tiba minta ditampar? Ya udah tampar aja cepetan. Oke, tapi kalau sakit jangan salahin gue ya. Astaga, lebih keras dong. Ternyata gue gak mimpi. Emang lu ngeliat apa lagi sih? Thank you ya guys sudah anterin gue pulang. Santai aja, kita kan twins. Yoi. Ya udah kalau gitu gue naik dulu ya. Oke, hati-hati. Priska, emang tadi si Tasya ngeliat apaan sih sampai kaget begitu? Pokoknya ntar gue kasih tahu, intinya sekarang kita jalanin rencana kita dulu. Ayo. Sejak kapan kita punya rencana? Sejak tadi gue yang buat. Udah pokoknya lu ikutin aja. Noh, tuh lihat itu yang dilihat Tasya tadian. What? Kesel banget kan, gue juga kesel banget anjrit, tampang dia tuh kayak gak ada tampang-tampang bersalah gitu. Iya, kok dia tega banget sih ninggalin Tasya sendirian di bioskop. Pokoknya kita gak boleh tinggal diam, kita harus balas semua ini. Sumpah gue masih heran, kenapa sih Aldo belakangan ini aneh banget. Keesok kan harinya di sekolah. Tasya, kok orang-orang liatin gue begitu amat sih, emang ada yang aneh dari muka gue? Udah deh gak usah kegeeran, muka lu tuh emang udah aneh dari lahir. Duh, terus nih pada ngeliatin gue emang kenapa sih, kalau emang suka ya bilang aja kali. Oh, jadi dia sih cowok yang suka nyakitin cewek itu. Gila, kok ada sih cowok kayak dia, ih. Lihat deh. Iya. Ih, pada kenapa sih ya? Aduh, risih deh gue. Udah, aduh bodo amat aja kali. Astaga, aduh, lihat deh. Mana? Anjing, siapa yang berani nyebarin video ini? Diam lo semua. Pokoknya gak mau tahu, gue harus cari pelakunya. Aldo, tunggu. Siapa dari kalian semua yang berani-beraninya nyebar video ini? Gue, kenapa? Gak suka. Dan lo bilang apa? Itu fitnah. Fitnah gigi lo. Coba lo jelasin di bagian mana fitnahnya. Oh, jadi lo berdua pelakunya. Udah deh, lo berdua gak usah sok jagoan di sekolah ini. Lagian lo git, mentang-mentang bapak lo kaya, jangan seenaknya kayak begini. Ingat, lo bukan anak kandungnya. Dan lo Priska, selama ini lo cuma jadi babunya dia kan? Apa Aldo cukup? Berlebihan kok gak sih? Oh, jadi gini sahabat masa kecil gue. Sekarang lo ngebela mereka yang udah jelas-jelas salah. Oke, mungkin aja lo sekongkol kan sama mereka. Udahlah sembah, gue ngelakuin ini bukan tanpa alasan. Gue cuma gak mau Tasya terus lo sakitin. Udahlah, bullshit lo semua. Termasuk lo Tasya. Aldo. Udah gitu kata-katanya Aldo gak usah dimasukin ke hati. Masukin ke empedu aja. Priska, gue lagi gak pengen bercanda setan. Gue tuh paling gak bisa diginiin. Apa maksud lo berdua ngelakuin ini? Itu semua ada alasannya, kita bisa jelasin kok. Lo sengaja mau ngerusakin hubungan gue sama Aldo? Gak gitu sih ya. Gak gitu gimana? Kalau gitu jelasin dong ke gue. Asal lo tahu ya, gue tuh sama Aldo udah bareng-bareng sejak kecil. Bahkan di dalam janin kita udah main bekal bareng. Lu jangan ngegas juga dong, itu kesannya kayak kita yang salah. Ya emang nih salah siapa lagi kalau bukan kalian? Lu mau nyalain siapa lagi? Nyalahin Aukarin. Kok bisa Aukarin? Gak tahu, gue juga tiba-tiba kepikiran dia. Udah cukup, kalau emang bagi Tasya kita salah ya udah kita terima. Udahlah sekarang terserah lu aja sih ya, gue udah gak bisa ngomong lagi. Ayo Git. Sementara itu di taman belakang sekolah. Nih, mending lu minum dulu. Thanks. Gue tahu lu kesel karena gue pernah di posisi lu, tapi... Tapi apa? Tapi apa lagi? Weh, santai dong. Udah mending sekarang lu tenangin diri dulu deh. Gue mau ketemu orang spesial dulu. Bye. Duh, Aldo, lu gak apa-apa kan? Menurut lu gimana? Gue lagi baik-baik aja. Oh iya, gue sampai lupa. Lu kan gak bisa ngertiin perasaan orang. Kok lu ngomong gitu sih, Duh? Udah deh, jangan banyakan acting. Ini bukan sinetron sih ya. Gue udah tahu semuanya. Lu tahu apa? Gue tahu kalau ternyata lu sekongkol sama mereka. Dan gue tahu ternyata lu selama ini sering cerita banyak ke mereka. Ya terus gue harus cerita sama siapa lagi? Lu aja gak pernah ada buat gue. Udahlah, ntar lu pulang sendiri aja. Aldo, tunggu. Mariska, udah di sini aja. Sorry ya, aku telat soalnya tadi aku ketemu Aldo dulu. Iya, gak apa-apa kok. Sumpah gue masih gak ngerti kenapa bisa jadi kayak gini. Gue kangen mereka yang dulu. Gue kangen Priska yang dulu, yang selalu ngusap air mata gue setiap gue sedih. Gue juga kangen banget sama Gita yang dulu, yang selalu ngehibur gue dengan kealayannya. Dan tentunya gue kangen banget sama Ludo, sahabat masa kecil gue yang selalu ada paling depan setiap gue kenapa-napa.
kalian kemana sih? Pokoknya nggak mau tahu, gue harus balikin mereka semua kayak dulu lagi. Semangat Tasya. Keesokan harinya, tetet. Yes, ini dia saatnya beraksi. Twins, I'm coming. Hai. Ayo. Ayo kemana? Ke kantin, gue yang traktir semua. Wah, kalau misalnya kayak gitu mah ayo, gas ngeng. Priska, ayo kan ditraktir. Git, gimana sih kan kita ceritanya lagi musuhan. Ya kan ceritanya doang musuhan, aslinya kita kan masih temenan, Priska. Ayolah, Pris, yuk, ayo pokoknya ayo. Ih, iya. Guys, sorry ya kalau kemarin gue udah bikin kalian kesel dan marah. Kemarin kapan dah? Aduh, Gita, makanya kalau punya otak, memorinya jangan 1 MB. Priska, gue tahu kok lu masih marah dan kesel sama gue, tapi gue jujur minta maaf, Kak. Gue jujur gak bisa marah sama lu sih ya, gue cuma gak suka lu terus diginiin sama Aldo. Walaupun lu cuma sahabatnya dia, tapi apa pantas lu diginiin? Walaupun Aldo udah punya orang baru, tapi lu gak seharusnya dilupain. Dan lu harus sadar, lu tuh cuma dikibulin sama dia. Ah udahlah Kak, santai aja, lagian masalah juga pasti bakal berlalu kok. Dan yang lu rekam itu belum tentu Aldo juga kan? Oke, gak apa-apa kalau lu emang gak percaya sama gue sekarang, tapi gue sama Gita bakal buktiin. Buktiin apa?